Ruben Onsu mempunyai rumah senilai 79 miliar rupiah. Bagaimana bisa? Pada tahun 1994, Ruben bergabung dalam acara Lenong Bocah. Selain itu, ia juga membawa acara Super Showmeet Show bersama Eko Pratiyo dan Ivan Gunawan. Kiss di Indonesia, Weekend Seru bersama Ocha, dan Cari-Cari Pacar bersama Niko di Global TV. Bersama Adul di Trans 7, ia membawa acara Belum Cukup Gede dan di Trans TV untuk Happy Family dan Brownies. Ruben Onsu pun memiliki rumah mewah senilai 79 miliar. Rumah itu seluas 2.200 meter persegi, memiliki berbagai fasilitas mewah juga. Bahkan saking luasnya, para penghuni harus menggunakan handy talkie untuk berkomunikasi dalam rumahnya. Bahkan punya sebuah minimarket tempat mereka menyimpan barang bulanan. Selain itu, bahkan Raffi Ahmad pernah tidak sengaja bongkar bahwa uang di salah satu kartu ATM Ruben ada 27 miliar. Selain itu, Ruben juga memiliki berbagai bisnis yang menjadi sumber kekayaannya, yaitu pertama, PT Onsu Pangan Perkerasa. Perusahaan ini bergerak di bidang kuliner makanan cepat saji. Dibangun pada 2017 lalu, perusahaan ini mengeluarkan salah satu produk bernama Geprek Bensu yang diikut dikelola oleh sang adik Jordi Onsu. Sekarang telah memiliki ratusan cabang yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia, bahkan hingga ke Malaysia dan juga Hong Kong. Kedua itu adalah Ben Sunda. Ben Sunda adalah rumah makan khas Sunda yang terletak di Gandaria, Jakarta Selatan. Rumah makan ini hanya dengan konsep all you can eat dan sajian menu yang berbeda setiap harinya. Ketiga itu adalah Bensu Bakso. Bisnis kuliner bakso tersebut dinamai dengan Bensu Bakso. Kedai bakso ini bahkan sudah ada dua outlet di Hong Kong. Selain bakso, Bensu juga menyediakan menu baru, yaitu mie ayam. Keempat itu adalah Bensu Nutrindo. Bisnis yang baru bergerak di Februari 2022 lalu, diketahui membeli saham serta aset milik PT Nutrindo Rana Sejahtera. Bensu Nutrindo berfokus pada makanan frozen food seperti bakso, sosis, nugget, hingga otak-otak. Kelima yaitu adalah Big Ben Kopi dan Ben Seger. Big Ben Kopi ini adalah coffee shop milik Ruben yang dikenal hits di bilangan Jakarta. Sementara itu, Ben Seger merupakan minuman kekinian yang unik, yang menyulap makanan menjadi minuman yang enak. Keenam metode MOP channel dan YouTube pribadinya. Diketahui ia membuat channel YouTube Media Onsu Perkasa, channel yang menjadi salah satu sumber kekayaannya dari channel YouTube, dia telah mendapatkan lebih dari 8 juta subscriber saat ini. Ruben mendapatkan pemasukan dari AdSense serta iklan-iklan brand. Ruben dan keluarga juga membuat channel YouTube The Onsu Family yang isinya daily vlog keluarganya. Channel YouTube-nya pribadi, ia sudah memiliki 8,8 juta subscriber dan menghasilkan pendapatan hingga 1,3 miliar per bulannya. Dan itulah penghasilan dari Ruben Onsu. Bila kamu suka dengan video ini, saya mau minta bantu kamu untuk like video ini dan langsung follow akun saya. Terima kasih.